25 ringgit lah. 25 ringgit. Siapa nak boleh lock Minion Toffee Chocolate. Minion Toffee Chocolate. 25 ringgit. Gebu, gebu, gebas. Pas. Pas. Sudi jemput saya untuk datang ke C-Session untuk bercerita pasal soft toys. Pre-love soft toys. Pre-love soft toys. Pre-love soft toys tu macam mana, Mat? Pre-love soft toys? Haa. Siti beli. Ya, boleh lah. Saya beli baru lah. Beli baru. Lepas tu Siti dah tak mahu dah. Siti nak jual. Okey. Lepas tu saya beli. Macam tu lah pre-love soft toys. Ataupun senang kata kalau bahasa utara kita bandel. Bandel, bandel, bandel. Macam tu. Kebanyakan okay. Yang Mat beli ni barang-barang dari mana? Okey, saya ambil toys ni. Barang-barang toys, soft toy ni. Kita fokus kepada soft toy lah. Kebanyakan item yang saya ambil ni daripada Australia dan juga Jepun. Mat. Ya, ya, ya. Okay. Nak tahu? Ya, nak tahu. Pre-love item macam baju. Okey. Seluar. Ya, seluar. Soft toys. Soft toys. Okay. Boleh selamatkan bumi. Oh, ya kah? Macam mana tu? Macam mana? Ha. Kita buang. Okey. Dia pilih ruk sampah. Ha. Siapa nak recycle, Mat? Dia tak boleh keput tandas ni. Dia lambat lah. Dia lambat nak keput. Dia lambat. Nak keput. Dia bahaya lah. Okay, kalau siapa yang tu, kalau mahu pilih ni macam hero kat bumi lah. Wah, macam tu saya hero lah. Of course lah. Okay, Mat. Duduk cium-cium ni. Wangi. Wangi kan? Okey, untuk mengetahui hampa semua, barang-barang yang sampai dekat saya, saya akan cuci dia dulu. Kita bubuh sabun dia banyak-banyak. Kalau yang mana kempek-kempek kan, kempek-kempek tu, kita akan tambah fiber kat dia, bagi dia gemuk-gemuk dulu. Lepas tu baru kita drag. Jadi barang yang hampa dapat ni nanti memang dah bersih, dah wangi, dah gebu. Lebu macam tu, ha. Tengok orang shock. Boleh peluk. Kalau anak-anak dapat kan, kalau anak-anak hampa dapat, mereka peluk soft ni. Memang syok hampa. Memang hampa kita banyak lah. Lagi satu, nak cerita dekat hampa, kata benda ni original. Sebab kalau saya ada tag ni kan, dia ada hologram. Boleh nampak tak? Dia ada hologram, dia ada tag ni macam baru. Ya, memang original. Kita ambil dari Jepun. Yang ada tag ni, kira baru lagi lah, Mat. Dah baru? Macam kena kita beli kat pasar raya kan ada tag. Macam baru lah. Tapi item pre-love. Soft toy ni, dia ada kolektor-kolektor dia. Kolektor maksudnya orang simpan. Kolektor ni dia pun suka cari yang macam-macam jenis. Ada setengah kolektor tu dia suka cari yang vintage. Vintage ni maksudnya yang lama dulu. Yang dulu-dulunya. Dulu. Kadang-kadang bila kita tengok dekat tag dia ni, dia ada tulis tau tahun keluaran dia bila. Senang lah. Kadang-kadang macam Mickey Mouse ni tahun 1928. Masa tu kita pun tak ada lagi. Yalah. Kan? Tapi masih elok kan? Masih elok. Nah, macam ni kalau ni kan. Ini adalah salah satu contoh vintage, barang yang vintage. Mickey Mouse dengan Minnie Mouse ni vintage. Kalau kita tengok material baju dia, kain yang dibuat ni memang lain lah. Memang lain. Tak sama kan? Tak sama. Yang memang tak sama. Banyak, memang banyak software yang jual dekat pasar raya yang kita pergi dekat pasar belian. Tapi dia tak sama. Kolektor-kolektor ataupun peminat-peminat benda ni, mereka sahaja yang tahu. Mereka sahaja tahu. Mata dia tajam. Bila mereka tengok macam ni, kita tunjuk, mereka dah tahu dah. Oh, ini dia punya barang. Itu special dah. Kalau tanya saya, saya tak tahu lah ni. Tak lah, mereka sama kan. Sama dah. Boleh peluk, saya peluk. Lagi satu nak bagi tahu juga lah, nak bagi tahu lah, barang yang saya bawa ni adalah di antara barangan yang mendapat permintaan. Permintaan sebab saya jual software ni, saya jual dalam Facebook, saya buat live. Okay, ni antara barangan yang mendapat permintaan. Top sale lah. Top sale,
Kita buat hingga sampai dia sampai. Kena ingat. Kalau tak ingat, boleh. Ada muka. Apa nak? Sampai ni. Apa boleh?